Sridevi sebut berencana akan bangun rumah untuk orang tuanya. Sridevi berhasil meraih juara 1 dalam ajang pencarian bakat, The Academy 5, Senin 13 Desember 2022. Sridevi pun mengucapkan rasa syukur dan terima kasih lantaran telah dinobatkan sebagai pemenang The Academy 5. Alhamdulillah, pastinya bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Indosiar, para host, para juri, orang tua, pendukung. Terima kasih banyak sudah mendoakan dan mendukung Sridevi sampai detik ini. Ucap Sridevi, dikutip pada kanal YouTube Indosiar. Kamis 15 Desember 2022. Selain terus berkarya, Sridevi mengaku akan melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu. Lantaran saat ini Sridevi masih duduk di bangku SMP. Sebagai pemenang The Academy 5, sudah dipastikan Sridevi mengantongi berbagai hadiah. Salah satunya uang tunai sebesar 300 juta rupiah. Sridevi mengaku akan mengelola uang tersebut secara bijak. Salah satunya untuk membangun rumah impiannya dan orang tua. Uang yang Sridevi dapatkan ini insya Allah Sridevi tabungkan untuk membangun rumah, ucap Sridevi. Harapan aku kedepannya bisa menciptakan lagu, memperbanyak karya. Jangan sampai di sini aja, sambung Sridevi. Para pemenang The Academy 5 sudah dipastikan akan pulang dengan membawa hadiah. Tidak hanya juara 1 dan 2 saja yang mendapat hadiah. Afan, yang merupakan juara 3 juga dipastikan membawa pulang hadiah. Daftar hadiah yang didapat untuk para pemenang dalam ajang pencarian bakat The Academy 5. Para pemenang The Academy 5 pasti memiliki harapan besar untuk bisa berkarya di Jakarta. Karenanya, Indosiar juga memberikan fasilitas tempat tinggal berupa hunian rumah bagi pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Hunian rumah tersebut akan berlokasi di Jakarta selama 1 tahun penuh. Pemenang The Academy 5 tidak perlu kebingungan menentukan langkah apa yang harus diambil setelah lulus dari panggung Indosiar. Karenanya, mereka berkesempatan mendapatkan kontrak eksklusif bersama Stream Management, salah satu agensi artis yang dimiliki Surya Citra Media. Dengan begitu, karier mereka pun akan langsung terarah ke depannya. Selain mendapatkan kontrak eksklusif, para pemenang juga akan difasilitasi untuk tampil di acara televisi. Selain difasilitasi untuk menyanyi, Indosiar juga memberikan kesempatan pada pemenang The Academy 5 untuk tampil di FTV dan sinetron. Sungguh keberkahan yang luar biasa, sebagai orang tua Sridevi sangat bersyukur pada Yang Maha Kuasa.